Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kembali kita hari ini dalam rancangan Potnik Channel . Okey, jadi hari ini Potnik AJ nak kongsikan satu lagi tips . Okey. Apakah tipsnya? Okey, tipsnya ialah tips tentang enjin Potnik lagi. Yeah. Okey, baik. Baru-baru ni Potnik dah kongsikan satu tips tentang macam mana nak mengatasi jika tali starter ni putus kan. Okey, selesai satu. Ni tips yang kedua lah ni . Tips yang kedua untuk Potnik kongsikan apakah masalah yang bakal berlaku pula lepas ni . Okey. Baik. Okay, kita tengok ni, ini apa ni? Ini ialah kabel kabel minyak kabel minyak engine boot. Di mana kabel ni akan disambungkan daripada tangki ni. Ini dia punya penyambung, dia punya jack dia ni, port dia ni. Kemudian sambung sampai kepada itulah bawah tu . Ke engine bawah tu. Itu dia punya jack untuk port untuk minyak masuk wire kabel ni . Jadi apa masalahnya dengan kabel ni? Okey, masalahnya okey, dah sampai tepi sungai. Dah sampai tepi sungai. Tengok-tengok kabel ni dah tinggal di rumah. Masalahnya kalau kabel ni tertinggal di rumah. Okey, enjin dah bawa, tangki dah bawa, kabel pula tinggal. Okey. Ini berdasarkan pengalaman Potnik lah . Potnik dah pernah kena dulu masa tu Potnik pergi Rompin . Potnik pergi Rompin nak mancing udang. Tak ada seorang pun yang ingat . Benda ni dah masuk, enjin dah masuk dalam kereta, tangki dah masuk dalam kereta semua. Ni benda ni tertinggal. Kenapa boleh tinggal? Sekarang ni kalau sekarang ni Potnik akan lekatkan kat enjin macam ni lah . Supaya mengelakkan tertinggal lagi . Sebab kebanyakan enjin kabel ni dia fit tau dengan tangki ni. Macam contoh enjin Suzuki, enjin Mercury kan, tak boleh cabut. Dia memang wire kabel ni dengan tangki ni sekali . Tapi untuk enjin yang Yamaha ni, dia boleh cabut . Boleh asing. Kabel ni dengan tangki dengan enjin dia boleh asing . Ni kabel ni pun Potnik dah modified ni. Tengok. Tapi Potnik memang berani lah. Memang kamikaze lah. Tengok Potnik potong ni kemudian masukkan yang apa ni, kabel wire minyak yang jernih ni, supaya Potnik satu, Potnik boleh nampak lah aliran minyak tu. Ada minyak lalu ke tak ada ke, minyak dah habis ke. Satu lagi Potnik boleh cabut ni, dua-dua ni, satu yang atas satu yang bawah dia punya jack ni, Potnik boleh cabut balik. Kemudian Potnik boleh gunakan pump ni, wire pump ni, untuk tujuan yang lain. Misalnya kalau minyak motor Potnik habis ke, jadi nak transferkan minyak daripada tangki tong minyak kepada tangki motor tu, boleh gunakan ni untuk pump pula. Ataupun kereta Potnik habis minyak tengah jalan ke, jadi wire ni boleh lah digunakan untuk apa ni, pump minyak daripada tangki masuk dalam tangki dalam tangki kereta Potnik . Jadi serbaguna lah wire ni. Tapi macam mana pun Potnik tak berani. Dalam keadaan biasa Potnik ikat dekat enjin supaya tak tertinggal, tak kena pisang tak berbuah dua kali . Okey, setengah orang kalau kena macam ni sampai tepi sungai dah, macam Potnik dulu sampai Rompin, dah sampai tepi sungai, dah naik bot, dah isi enjin, dah pasang enjin, dah bawa tangki, tengok-tengok kabel tak ada. Jadi kalau setengah orang jawabnya baliklah kan, takkan nak pergi lagi. Tapi Potnik tak, Potnik kamikaze. Nak juga mancing, nak teruskan . Bukannya dekat 200 km daripada Bahau ni kan, Rompin tu kan. Jadi Potnik teruskan juga. Jadi tapi apa cara dia, kena atasi lah. Nak tahu tu yang Potnik kata kabel kamikaze. Okey, macam mana cara mengatasinya? Jom kita lihat sekarang. Okey, katalah ni Potnik pergi mancing ni, katalah kabel ni memang tertinggal lah . Okey, jadi macam mana nak buat dia? Okey, begini . Okey, mari kita tengok . Okey, mula-mula pastikan ada tak di tempat tu ada wire lain yang macam ni ke? Wire minyak lah, wire minyak yang lain lah di tempat tu tepi sungai tu .
Tengoklah ikutkan kawan mancing kereta lain ke ada bawa pula tali minyak nak sedut minyak tu ke. Bolehlah pinjam. Kalau tak ada, terdesak sangat kan. Okey, tengok sini. Okey, dulu Pak Ni pakai Pajero, Pajero buruk tu kan. Jadi Pak Ni fikir, hey, mana wire pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi Pak Ni buka bonet tu, tengok ni wire apa ni? Wire ni kecemasan lah ya, pasal nak mancing juga ni. Setengah orang kalau dah macam tu, terus balik je lah. Balik macam tu dah tak bawa kabel minyak macam tu, terus dia pusing balik lah. Tapi Pak Ni tak ada, Pak Ni cekal, gemar cari penyakit. Okey, jadi ni nampak ni wire air ni, wire air ni kan. Wire air ni, ni boleh cabut ni, cabut lah daripada tangki ni. Kalau Pajero tu dia lagi panjang lah, ni kancil punya ni pendek lah. Okey, kat sini kan ada dia punya extension ni, penyambung ni kan. Cabut, cabut wire tu. Kalau Pajero tu dia panjang, panjang. Jadi itu Pak Ni gunakan. Okey, katalah Pak Ni dah cabut, ni lah dia. Katalah ini kancil tu punya ya. Pak Ni dah cabut. Jadi seterusnya apa nak buat? Okey, seterusnya kita buka cover ni. Okey, buka cover ni. Okey, letak sini. Okey. Okey, tengok sana tu ya. Okey, dalam tu. Sini. Ini dia punya apa ni? Ini dia punya fuel pump. Oil pump dia yang menyedut minyak ke enjin ni, menyedut daripada tangki tu kan. Dia sedut. Kalau tak ada fuel pump ni minyak tak naik lah. Yang ini dia punya oil filter, penapis minyak dia. Minyak yang datang daripada tangki tu mungkin ada karat kotor ke apa ke, dia masuk sini kemudian dia keluar sini. Injap, ada dua injap, satu injap masuk, satu injap keluar. Nak tahu mana satu injap masuk, injap keluar, tengoklah di sini. Wire ni datang yang satu wire ni, yang injap yang pertama ni, dia datang daripada tempat jack tu, tempat bawah jack, ada tempat apa ni, bawah ni. Kat sini. Ni. Tempat masuk minyak daripada tangki tu kan, tangki merah tu. Sini. Dia masuk. Ikut cari susul lah. Susul pempelahan ni, jangan salah apa ya. Ni satu masuk, ni yang satu ni keluar, dia pergi dekat fuel pump tu. Okey, sekarang kita akan cabut yang ni. Tengok dia ada pin ni. Ni kan pin ni, kita akan cabut benda ni, kemudian kita sambung dengan wire tu. Wire apa tu, pipe yang kita ambil daripada kancil tadi lah ya. Okey, nanti kita try. Okey. Kita dah ada wire ni. Sekarang ni plan dia kita cabutkan wire yang masuk ni ya. Okey, ni wire masuk ni daripada tangki tu kan. Wire ke tangki, daripada tangki tu ni getah je, dia masuk ke dalam oil filter ni. Okay, yang ni kita cabut. Jangan cabut yang satu lagi. Yang satu lagi tu pergi ke wire, pergi ke sini. Kalau kita cabut kan, masuk tu dia masuk ke tangki pula balik. Ya, jadi plan dia, okey, pasangkan ni macam ni. Pasang tu, nanti lepas tu masuk ke tangki minyak lah. Ni letak kat sini. Masuk sini, bukan masuk dekat, jangan kacau ni tempat yang ni dekat sikit ke bawah. Ni jangan kacau ni benda ni. Yang ini kalau pergi godek-godek nanti dia leaking, dia rosak habis satu mahal ni sebab benda ni. Dia masuk terus dalam lubang ni. Lubang ni lepas tu tutup lah dengan plastik ke apa kan. Yalah, dah kamikaze sangat kan, nak pergi sangat mancing. Dah tak ada kabel dah tinggal rumah pun tak peduli nak juga. Ni lah cara dia. Nasib lah kan. Okey. Tapi ada satu masalah. Sekarang ni kalau kabel yang dia punya ada ni pump ni. Nampak ni pump ni. Pump ni gunanya untuk permulaan nak hidupkan enjin, kena pump dulu supaya dia masuk dalam ni karburetor ni minyak ni. Kalau minyak tak masuk karburetor, macam mana enjin nak hidup kan? Jadi sekarang ni wire kamikaze ni tak ada pump. Kalau tak ada pump, kita kena pump. Macam mana nak pump? Tiup lah. Macam tu. Okey. Jadi kita kena ambil sikit minyak ya daripada motor champion Pak Nik ni lah. Tangki tu masih tak ada minyak lagi. Kosong dah habis Pak Nik berasah masa pergi Sungai Timun ni tu. Okey ya. Okey, macam ni cara dia. Sedutlah dulu. Sedut sikit. Okey. Okey. Okey dah. Kan? Okey. Sedut tu. Tengok ya. Okay. Dan masuk sini. Okey, tengok dekat ni. Pak Ni masuk kan. Pak Ni masuk ke ni. Okey dah. Okay, terus. Kemudian apa nak buat? Tiup lah. Okey, tiup ya. Okey, dah tiup dah. Okey, dah tiup ya. Okey.
Okey. Ni dah tiup kan? Okey, ni longgar pula sikit. Letak sikit. Okey, dah tiup tadi ya? Tiup sekali ni. Okey, dah. Jadi seterusnya kita hidupkan. Hidupkan dulu enjin. Okey, enjin kena hidupkan ya. Okay, ini jangan masuk dalam tangki lagi, ini tukang. Okey, hidupkan enjin ni, kau ni hidupkan. Hidupkan. Bila dah hidup, ha, cepat. Ha, hidupkan. Kalau masuk dalam tangki. Kau masuk dalam tangki. Eh? Ha, tapi tak apalah. Pasal tangki tak ada minyak, kau ni masuk dalam motor lah. Okey, untuk yang terakhirnya, okey, Pak Ni nak ingatkan sekali lagi, getah yang kita gunakan paip kabel yang kamikaze ini mestilah dia ketat ya, kat sini ya, jangan bagi angin masuk ya. Kalau dia tak ketat, dia longgar angin masuk, nanti bila dia tarik minyak, minyak tu nanti tak dah naik, dia turun balik ya, jadi minyak tak sampai nanti ya. Ini mesti kan mesti ketat ni ya, tak boleh ada angin sikit pun. Okey, baik. Seterusnya bila dah siap je tu, dah okey, enjin dah hidup, dia kalau dah hidup tu, minyak tu takkan turun lagi lah. Dia dah masuk tu, dia teruslah tu. Kalau kita tahan sini dengan jari pun, dia punya nyonyot tu bukan main kuat tu. Kuat tarik tu. Jadi jangan risaulah, boleh pergi memancing macam biasa. Tak ada masalah. Kalau misalnya minyak dah lama sangat berhenti, minyak pula dah turun ke apa, tak ada masalah, tiuplah balik eh? Tiuplah balik, tiup balik benda ni, minyak masuk dalam konverter balik, dia hidup lah eh? Okey, satu lagi, bila dah macam ni, takkan nak biar macam ni kan, buruk lah nampak lah. Okey, jadi kalau macam ni, ada dua cara lah. Kalau bagi sesiapa yang tak kisah, yang sempoi tu, dia tak kisah. Dia buka je ya, cover tu, dia biarkan lah. Simpan lah cover tu. Letak tepi lah. Pakai lah macam ni. Tapi ada setengah orang tu tak boleh. Dia jenis smart-smart kan. Dia tengok ni apa ni, macam selekeh. Macam selekeh ni kan. Dia takut pula kan. Kena hujan kan. Kena hujan kan, berkarat pula. Enjin baru pula kan. Jadi cara dia, tengok kat depan ni. Okey, depan ni dia ada dua lubang ni ya. Okey, ni satu dia tutup dengan getah ni. Ni pot ni dah buka dah. Pasal nak demo ni ya. Ni getah dia ni. Tutup kan. Buka getah ni tak kisahlah, yang kecil ke yang besar, buka lah yang besar ni senang kan. Kemudian wire ni, kabel ni lalukanlah keluar ikut lubang tu. Ikut lubang tu ya. Dah. Selesai masalah. Jadi ikut susunlah elok-elok buat. Dah. Kemudian tutuplah dengan cover. Okey, ambil cover. Okey, ini cover ni. Okey. Okey, tutuplah Okey. Okey, baik. Okey, dah siap. Okey, dah siap dah. Jadi macam tak ada apa-apa yang berlaku lah eh. Jadi cantik lah eh. Macam biasa lah kan. Kita je yang tahu apa yang situasi sebenarnya. Okey, jadi setakat itu sajalah perkongsian Pok Nik hari ini. Jadi kepada ini untuk mereka-mereka yang macam Pok Nik ni lah kan. Jenis kamikaze dan MacGyver eh. Kamikaze dan MacGyver. Maknanya tak mudah panik lah. Kalau panik habis lah. Tak boleh nak mikir kan.
Kalau yang tak berani nak buat ni, takut enjin berkarat ke apa ke, tak apalah, balik je lah kan. Sebab kita belum ada dalam sungai lagi kan, kita masih di darat lagi, boleh balik lagi lah. Yeah. Kalau dah dalam sungai, kabel ni jatuh dalam sungai, itu dah, itu payah cerita tu. Kabel pula hilang dalam sungai, dalam laut kan. Jadi kalau yang berani sajalah, boleh lah, tak ada masalah lah, dia dia boleh memancing macam biasa. Okey, setakat itu saja dulu perkongsian Poknik untuk tips, tips kabel kamikaze, kabel kamikaze dan kabel MacGyver. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain episod untuk tips yang akan datang. Okey, semoga bermanfaat. Okey, stay tuned on Poknik Channel. Yeah.